grup band Coldplay akan menggelar konser di Jakarta. Hal tersebut diumumkan oleh PK Entertainment dan Third Eye Management selaku promotor di akun media sosial masing-masing. Coldplay Music of the Spheres World Tour Jakarta Gelora Bung Karno Rabu 15 November 2023, tulis akun PK Entertainment dikutip Kompas.com, Selasa, 9 Mei 2023. Tiket akan dijual secara resmi di laman coldplayjakarta.com. Promotor membagi dua periode penjualan tiket yakni untuk BCA Presale pada 17 hingga 18 Mei 2023 dan untuk publik tanggal 19 Mei 2023. Desas-desus Coldplay manggung di Jakarta mulai ramai ketika beredar video Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Menparekraf, Sandiaga Uno rapat dengan promotor soal rencana konser Coldplay di Jakarta. Video tersebut awalnya diunggah Sandiaga yang kemudian tak berapa lama langsung dihapus. Ayo yang ngaku fansnya Coldplay mana suaranya? Kemarin saya kedatangan teman-teman dari PK Entertainment. Mohon doanya agar semuanya dilancarkan, tulis keterangan unggahan Sandiaga Uno yang sudah dihapus. Kemudian, pengamat musik Adib Hidayat berbicara bakal ada band besar internasional yang konser di Indonesia akhir tahun 2023. Setelahnya, ramai kabar stadion utama GBK yang sudah dipesan selama 12 hari. Namun, pihak pengelola stadion utama GBK belum membenarkannya, hanya mengiyakan soal GBK sudah dipesan untuk konser musik internasional pada 5 hingga 17 November 2023. Sandiaga Uno kemudian menyebut akan menyampaikan kepastian soal konser Coldplay pada awal bulan Mei 2023.